saya harap masih sebagai teman, rekan kerja, saya berharap pasti kalau band bisa sehat terus, bisa selalu menghibur penonton Indonesia. Karena kita selalu pengen dengan melihat Karuben yang selalu ceria, tapi saya lihat Putri Delina. Gimana? Hujan. Oh, iya, dikasih itu. Itu kayak seru banget pembicaraan sebenarnya ngomongin apa sih dong? Sejalan deh, Kak. Maaf. Cuma bercanda-bercanda doang. Saya talk show saya itu kan enggak pernah dengan nama di TikTok ya. Tanya-tanya orang tuh. Sejalan, Kak, maaf ya. Pertanyaan ringan. Yang berat itu kan pertanyaan kali ya. Itu tanggapannya seperti apa? Kan kalau Ben sedang sakit, mungkin bisa kasih supportnya seperti apa? Saya sendiri sih nggak tahu kalau Ben sakit, tapi jika pun beliau sedang sakit, ya saya harap pasti sebagai teman, rekan kerja, saya berharap pasti kalau Ben bisa sehat terus, bisa selalu menghibur penonton Indonesia. Karena kita selalu pengen dengan melihat Karu Ben yang selalu ceria, tapi saya lihat segmen temporary kalau nggak salah ketemu memang. Turunan dari agak sedikit pucat pasi sih memang wajah beliau, tapi nggak pernah nunjukin dia sakit, jadi sih nggak tahu terus sakit atau enggak, tapi jadi turunan kita yang menyatakan bahwa Karuben sakit, tapi begitu saya lihat di lapangan Karuben nggak pernah menunjukkan dia sakit, dia tetap happy, fun, tetap profesional dalam membawakan acara-acaranya. Bang Billy tadi Karuben semangat terus, sehat terus. Jangan pernah kalah sama penyakit. Karuben orang hebat ya. Bang Putri Dalina sendiri di mata Kang Rub, di mata Bang Billy pada saat itu apa kuat apa gimana? Sosok Putri Dalina ya, di mata Bang Billy. Saat kemarin podcast itu. Saat podcast. Belum terlalu kenal, saya belum terlalu kenal. Baru sekali ketemu. Ya dari kacamata saya, Mas, dia orang baik. Mas, saya pun belum bisa berkomentar apa-apa karena kita kan belum nggak kenal dekat. Oke, terima kasih banyak.